pertama dan yang utama merupakan bukti dari kepedulian warga dari Tangerang terhadap empat besar kita semua, tempatnya
desa apa dan kampung apa ya Pak? Ini Kampung Solo Kenggatet, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong. Oh, siap. Tepatnya Muara Gembong. Oh, Muara Gembong ya. Bapak untuk kejadian ini paling parah itu hari apa Pak? Paling parah kalau nggak salah hari ini hari Minggu ya? Hari Minggu. Sekitar Minggu kemarin. Minggu kemarin ya? Iya. Itu seapa Pak untuk banjirnya? Kalau untuk mal hari Minggu itu kurang satu apa lebih dari riwayat lutut orang dewasa. Lutut orang dewasa ya? Iya. Oh, untuk korban ada kabar nggak Pak? Korban? Ya untuk korban untuk saat ini alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Banyak yang terjangkit penyakit. Iya. Oh iya pasti ya. Oke. Oh, untuk saat ini banjir yang dialami oleh warga sekitar itu ya untuk pertama ya aktivitas terhambat ya. Terus ya kedua ekonomi juga iya, sekarang pasti. Ini memang lagi rosot karena sandang pangan kan kebanyakan nggak bisa masuk sini. Siap. Biasanya kalau untuk banjir seperti ini yang dilakukan warga itu apa ya Pak? Ya ada yang maksa untuk berjualan, model iya. Saya kan berjualan ya kadang-kadang bawa barang-barang untuk dagangan saya bawa dulu ke atas ke tempat yang nggak kena banjir gitu. Nanti setelah pulang motor kendaraan dititipin, nah ini ya balik lagi ke sini gitu. Siap, ya. Ya memang sangat merepotkan untuk banjir kayak gini. Iya. Dan juga mau usaha kemanapun di sini kan banyakannya mayoritasnya petani sama pertambakan. Iya. Itu semua habis semua peralap sama air. Habis ya Pak? Iya habis semua. Bantuan dari pemerintah sudah datang atau belum Pak? Sudah, memang sudah ada ya. Ya memang untuk saat ini bantuan memang ada, cuman ya masih belum bisa mencukupi gitu untuk menutupi kerugian kita di sini. Gitu. Ini akibat tanggul jebol atau bagaimana ya Pak? Bisa pertama di sini sudah dua kali kebanjiran. Yang pertama kiriman dari Kali Ciherang. Oh iya. Nah yang kedua itu sekitar satu pekan yang lalu kiriman dari Pebayuran, tepatnya Desa Karanghurip sampai ke sini. Siap. Biasanya banjir pertama paling satu sekitar 25 cm masuk air, sekarang lebih dari setengah meter. Iya, benar. Okay. Ini udah agak surutan. Udah surut ya? Iya. Cuman kalau di sini perkiraan kurang lebih 1 minggu baru bisa surut. 1 minggu ya, iya, Pak. Karena turunnya air di sini memang lumayan cukup lambat. Harapan warga kepada pemerintah apa, Pak? Ya mohon diperhatikan jalannya, kan jalan kita sudah bertahun-tahun memang kondisinya kurang memadai, sudah hancur. Hancur rusak ya, Pak ya? Banyak lubangnya karena kendalanya banyak dan juga korban yang motor-motor yang rusak banyak di sini banyak, deh, karena kan kita kalau memaksakan kendaraan lewat banyak lubang jadi menabrak lubang motor itu pasti mati. Siap. Berarti untuk pemerintah dimohon untuk bantuannya segera ya Pak. Iya segera. Jadi selain untuk banjir juga untuk jalannya nanti tolong diperbaharui ya. Diperbaharui. Gitu ya, Pak. Oke siap, terima kasih ya Pak. Ya. Boleh saya liput ke dalam ya Pak? Silakan Pak. Oke terima kasih Pak. Thank you.
Sebulan dua kali.